Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la Abu Ubaidah. Beriko lupa rasa
dan asar, tapi bisa melebu jam 11 mingi. Padahal bagaimana tiang itu melumpulan itu ziarah dulu para asar untuk diberikan asar ziarahnya jam itu 11 mingi. Sebab di kolom bahaya ini gua jam 11 mingi baik ya, siapa ini? Mati apa? Oh, nang, kok coba ya dijelaskan ulasan mesin itu sepuluh orang Alayah, nah ini Fatihah Amal ini Ibu Hajah Alayah binti Casdullah Bumbo Husnal Khotimah Angsal Ridhani Allah, Angsal Rahmati Allah, Angsal Kemukrani Allah. Al-Fatihah. Mbah ya Abu Ubaidah ini gurune Mbah Ki Akbar Sinten Tegal Sinten Solo namanya Mbah Syekh Idris Sinten Mas dan Syekh Mahfud ya Sinten Mahfud Sinten paling terkenal ya itu Mbah Khalil Bakalan lah Mbah Abu Ubaidah ini duwe santri kathah banget Sinten Diwali Patang Uluh tak boleh beli orang ini pas mau senang mas amat wang Al-Quran di bulan Bali Fabi ayya ala irobiku matuh teman masih mek nasib nak arti mek cinta ini ditambah zaman bayangin ini gua tak bayangin zaman orang tau bayangin jadi ini jangkep ah biasa aja gila pangge gila pangge ini hosin nah ini tak bayangin Masya Allah lah nek jadi wa si murid murid itu jadi wali patang lah kaya ngopok guru nilainya bayangin krono jadi ziarah ini orang krono ben wah ben dute akeh ben sawai ombonya orang ya Masya Allah bayangin. Kaya ngopok Mbah Ki Abu Ubaidah mulyone lah diantara santri sing ngulung patang puluh wali mau orang sing sepuluh sing lebih utama nih ikut wali sing 10 itu 40, sing 40 umum, sing 10 rada khusus. Lah, di antara 10 itu adalah Mbah Kiai Haji Muhammad Anwar bin Sulaiman. Jadi, dadi Siti Fatimah wudu tu wong sembarangan. Akhire teng kriku ziarah tapi kula kaya wong goblok. Ora iso muni apa? Apa? Muni ora itu dir. Pak Fatih ora iso. Al Fatih ora iso. Nah, kepriye aku iki? Tapi tentu wonten tiang sepuh banget sepuh di atas sepuh kayaknya kaya lunglit kaya mulit kaya balung kalau kulit minta ziarah mocone salat bahtar si kaya wadi jenar masjid salatullah salamullah kaya khalid mau khalid mocone di wajah kabe lah hanya salat bahtar kalau wis tidak berdaya orang bisa mocone apa-apa wis menunggai lah barang berkaitan selesai nah griko dungo selesai dungo kula takian mbah jenengan isin ten aku subakir nggih lah aku seperti kuno mun kenal mun ketinya yang mau rapat sebutnya ya apa mau nyaran kan Muhammad Sobirin nggih aku seperti Muhammad Sobirin nah ngerti niki endi mun mengatakan anu yo nak tuduhi wali-wali Pemalang iki-iki wali Pekalongan iki-iki wali Batang iki-iki wiridane Mbah Wali iki ye wiridan dhewe iki Mbah iki wiridane ye iki wiridane ye iki wiridane ye ah kok tak wiridan kuyo nggih wiridane sithik tur ya Allah sithik Siti itu yo langsung apal mau nyawis biasa apal tapi seringnya tak ijazah ini ku Allahumma salimni min afadid dunia wa dhabil akhirah gimba kata iringan ya Allah selamatkan kamu dari ponco boyo dunia ponco boyo dan siksa akhirat termasuk siksa akhirat dan siksa kubur itu wajah yang gimba lanceng kulit diijazahi padahal wis akhir kian dijazahi maca Quran 30 juz
Tapi dasari kitab Ihya Ulumuddin gawane Ihya Ulumuddin padahal liga banglo karo dayo mati itu masyaallah. Subah subah dan itu. Dan gitu mau isitik isitik ibu-ibu wis hafal kabeh tapi nek pin umo nyong isih urip ini ya umo napa? Eling umo nyong isih urip. Umo jenengan sih urip kok ora. Ayo bareng-bareng umo jenengan sih urip muni setunggal kali tiga. Ora wani, wis ngerti ora wani. Nek muni kumpul dari mundang mati. Lah ya mati nyembak le mati ora saiki. Umumnya sih urip iki pun sampean tak ijazahi kabeh mun padha teh subakin ge saya subakin kira ge. Wis mbo wis pokoke ditampa sing sing wis nyek ya wis bisa kae dong ngerti iki sing anyar-anyar kan ono sing urung sing ngerti anyar. Muni Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salimni min afatid dunya wa adabil akhirah. Ya Allah, selamatkanlah kula saking panca bahaya dunia lan siksa akhirat. Ora rapal takon bungaro 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 kota. Pun dugi ayat kita ini, pun dugi ayat 89. Nah, ini 90 g. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين. وأزلفت. Nah, ini pati bocor yang kena. Wa uslifat lan diparekake opo al jannatu opo swarga limuttaqina kanggo wong-wong kang takwa. 90 sebelah kiri inggih dinten kiamat kesebat punika dinten ipun swarga dipun caketaken dhateng tiang-tiang ingkang sami takwa. Lah diparake iki piye? Maksudnya mengatakan setelah mukul tino kiamat mengsut ditangani sama kuburan iki swarga diparekake dateng wong-wong sing bisa jaga takwa ke jaga saking kekufuran lan saking maksiat. Ono maksiate nopo piye? Berarti di sini maksiat karena maksiatnya orang diparekake dulu. Apa maksudnya diparekake? Kau swarga diparekake? Wong kita urung dihisab, durung ditimbang amale, bukune urung dikeke, mawa siratul mustaqim murung, kau diparekake bihesu yusyahiduna. Bihaisu yusyahiduna klan sekirane bisa ningali sopo mutakin haing swarga minal mauki bisaking panggonan peta hijuna moko seneng sopo ahli swarga bi'annahum klan seratungun peta hijuna moko seneng sopo mutakin bi'annahum klan seratungun mutakin ilkul almasyuruna iku brobrongkang den giring ilaiha maring suwargo. Maksudnya di para kiki wong sing takwa iki bisa urung mlebu suwargo isin nang orang-orang masya sing menghadapi dino kiamat tapi suwargo harus dipamerke mun sumerep suwargo sibuk hati ini senengnya war akhirnya sih mau jari 500 tahun nah orang-orang masyarakat dalam keadaan kokit terus keadaan memang peteng
Tapi ningali, masya Allah, indah swargo, fayat taizuna moko senengit per bi anam almasuna ilaiha. Dan itu sudah pengharapan, pengharapan. Lah iya, aku bakal tekai kono, iya. Kira-kira seneng gak kan? Seneng kan temen iya? Iya, misalkan kalau bisa iya. Sampai orang tahu ini hotel, karena mau gunung, eh kok mau gunung? Mau desa, hotel api, aja hotel panggil temen lah. Resepsi perkawinan zaman daturi, padahal zaman urung tahu ini gedung dihias koyo kae, kembang hidup, para kamu hidup nopo iki? Kembangi hidup umum ben. Para zaman ditompake nama mini led. Barang medun nang pelatane panasan, tapi ora indah kok kan panasnya ilang. Lah nyoba kali tiba ning kakarna piye kok iki dhewe? Aku bakal mlebu. Ring ring opo kuwi gedung pertemuan. Ya aku api ya. Lah kok jajarannya api ya. Jajarannya apa ya? Senang ya panas pun ada panas. Mas senang ya pun. Ya Allah nyoba kali mlebu ngono. Jadi sampai sini nang orang-orang asal kali kulolan panjen sami. Moga-moga Allahumma. Amin. Amin. Swarga wis dikatokke. Si TV wis katokke. Ya Allah Gusti. Beda dari ini kok ayu-ayu temen loh nggih, si sedang kawin nggih. Iye. Ndutungan karo Pak Sis sekarang nggih, sing kenal senti. Ya beda dari ini nggih. Ya kok Pak Sis sama seneng sing klambi. Abang ijo kuning biru. Aku seneng sing ijo. Nek Pak Sis senenge sing abang. Pas loh, kita si profil kuningnya sepertinya. Iki dia kami. Oh jadi tak begitu ya, dipotong sini. Cukup dipotong dengan lo, cuma apa kuning itu dari kuning ini. Pak Sis apa? Abang, kita si profil kuning. Berakhir, orang sini kan bisa berusaha. Masya Allah, sing sengam bisa sengam panen. Ya Allah, kedua api-api. Ya Allah, ya Allah. Sehingga tidak terasa dalam orang-orang masyarakat sing cari perhatian pur kerenget gembro bios langit gimana tidak peduli war suatu ilang kabeh. Nah tapi sing diwawai kau kui wong sing bisa jogo soko kekufuran lan jogo soko mak nah isi alam masyarakat ora iso waro lah kulolan panjang sami piye. Nah, mulanya ini kepulauan Benis yang ngomong sih muka mulanya gondelan mengkau kapan dikebulkan karo poro aulia aulia yang warah, mending TV ini yang mending deburi apa warah apa sih? Deburi dewek apa gini apa gini? Aulia ngarep urup gambar kenali ini yang buri dewek kan cici-cici tau di suaranya, di suaranya, nah ini kan diusul. Pak Sis mana nampak gurita pojok Pak Sis cicit-cicit di suara kare oh iya kato Masya Allah beres sikil sih waktu ini ngerti ya mulanya ini tenang gue nilalu tenang ya Allah ada yang takon kau gini nah ini kok nek tawasul kok jadi parani ilah rabbi nabi oh iya 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 oh takon sama kok gini ilah rabbi nabi kok pengen pindah-pindah pengen dulu sebentar kok tak baca ki sanad asli ni. Jadi sampai si Fatihah Fatihah ilah untuk Nabi lir untuk ilah kaji Nabi. Nyer dong Pak Mojo sanad mana kudu kaji Nabi kudu. Orang itu ditinggal ni kaji Nabi kalau mesti cikin apa ni? Nomor si cici besok diharap kita besok. Lah besok lur ni kaji Nabi bareng bareng karoan poro awliya suhada solihin singgitong Fatihah. Jadi kita masih kira sangat pintar-pintaran. Siapa goblok dan nganti tekan mati orang tak senang ini goblok pun siapa nganti mati ini orang perusahaan pinter tak ada bias itu makanya hanya apa? Itu rahmati kusi ini kan sih orang apa pinter siapa ini harus ngerti Pak Sis ini mana yakin yakin Pak Sis ngajar tekan mati orang bakal bisa nak mosok kita bunuh naratil cacan Pak Sis siapa ini tugasnya kurung oke. Nyos kita sinau, mula matur pun beten, terus matur pun toh.
sih. Lah kita begundel orang ono tulisannya tuh cilik-cilik kok kita begitu. Ki mau sing tak waca. Bi hasu yusaiduna min al-mukif yusaiduna bi anna masyru ilaiha ki kita begundel terus ora ono artine. Ora ono harokate, ora ono artine tur tulisane cilik. Masyaallah. Sampeyan sing ngomongke nyomau maca siji wa usrifatil jannatul muttaqin. Sampeyan hanya ngrungokke tok bisa nang kuburan karo nang bisa nang ora masyar nang siratal mustaqim nang hisab nang mizan kabeh bakal dadi lampu bagi jenengan. Apa bejo saja mong ngrungokke tok nek iso ben tak ngrungokke jenengan sama si moco yang pikir suaranya bahasanya Pak Cis aja ngomong ya. Kurang sih dimiring ke jenengan wa uslifati jiloro telu 6 karoan 5 11 karoan 4 15 karoan 12 walulas kali 10 110 surah sapiter 180 itu pun paling hebat. Sebab apa? Nek ana wong berkeyakinan bahwa Gusti Allah ngei ganjaran sing luwe utama timbang sing tak rungokke iki. Sampeyan bener-bener ngremehke karo sing diagungke dening Gusti Allah. Mula aja ana ti ora ana sing ngumpuli ganjarane sampeyan ngumpuli apa sampeyan milengke bacaan Al-Qur'an sing ngumpuli ora. Sampeyan berkeyakinan apa? Ini karo mana tuh yo kalah. Sampe ngerana gitu si Allah tetep mulok-mulok tetep siji adalah taman Al-Quran tetep pengidu pulau muludan nyonggal ulan pengidu pulau mana kipan nyonggal ulan pengpapate pulau pikiran bersama Nero Awal ya galu ulan jadi nyampe papata sebabnya apa? Kadang-kadang nyonggal puten sing alim lagi, wah orang tahu kanu Al-Qur'an nih. Sing mulut yang terus orang tahu kanu Al-Qur'an. Gimana bang? Sing ziarah Al-Qur'an nih tinggal. Sekarang ono jamaah pemburu ziarah, wah mengerikan pemburu. Nyaw ziarah orang sama pemburu malam nyaw dicintai lagi mulai ziarah gue makan itu jam 11. Surat mulai subuh lah jam 11 menit kan subuh lah bosku ngomong-ngomong ini bojo ini ganjaran aja oh saya rumah saya orang Haiti gua ngapain orang Haiti oke ah masih biasa gua juga rasa suka gitu udah jam isi tapi kan orang jam 11 tapi kan orang semua jauh jam nyamun ya baru barasat dia ngapun tuh ada ziarah aja kalau apa-apa syukur karena mereka Allah Ta'ala bahwa orang awliya gitu mengembangkan agama isanya bagai ojo ziarah ben suki ziarah ben beres ziarah ben dedi ziarah ben hati bene tapi sih terutama ini cinta nih cinta poro awliya jadi cinta dan yang asli ini ziarah ini siji mustahabah lor liajri itibar li ajrin itibar telu li ajrin tabaruk li ajrin telu siji sunah ping loro ngarep marep mek ngal pelajaran oh, aku bakal mati mek imutan ping telu li ajrin tabaruk krono ngalap baroka wis ping telu sing pokoke telu dan ini sampe ndo ziarah ki ahli ziarah fisi apa sunah muni sunah siji apa sunah ping loro ngalap pelajaran naik kemutan mati dan ini lorok ini telu baroka kawan baroka ngalap baroka dan ini supaya TK mana lagi ya dan ini gini setunggal nopo sunnah mimpi nopo pelajaran ini telu nopo ngalap baroka wes pinter-pinter gini
ping papate kita iki rahasiane malah iki rahasia. Kuburane para aulia iki nang ngono ana malaikat sing khusus ten mriku, sing tujuane apa malaikat mau nyampeke dhateng Gusti Allah dhateng tiyang-tiyang ingkang donga wonten ing kuburane para aulia. Lah iki jarang diketahui piye. Kok iki jarang diketahui. Ki sing nuturi oke, sing nuturi iku Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu. Wali Syekh Abdul Asy-Sya'rani wali besar wali dunia. Lah Syekh Abdul Asy-Sya'rani bisa nek ketir diwulan dening kiyaine meneh, gurune. Tapi tidak disebutke gurune Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani sing sapa mboten kula diwulan guru kula jadi Syekh Abdul Asy-Sya'rani bahwa nang kuburan iki ana para malaikat sing jaga tening riku sing nyampeke kuburane dongane wong sing teko. Mereka mulanya anak buang kau kaki, lah umpan tu macam yang kuburan para wali nang masjid Jember, akhirnya mau gua blok, gua apa? Gua blok, tapi belum ngomong-ngomong, jadi nangil, yuk keridot kau gitu, suker yang baru masih ngopi, orang ketiga yang menang pesi, gina apa gini? Apa masjid kurang Jember? Apa langgar kurang Jember? Aku ngomong pernah jembar dong aja jalan dengan para wali. Oh, goblok orang ngerti. Orang ngerti gue rasa sambil belum ngomong ngangel-ngangel itu dong orang nyukur-nyukuri. Wabur izatil jahimu lillawawi wabur izat orang kena wabur izati wabur izat wabur izat latin edeng agak dia jelas lagi wabur jahimu wabur nama jahim lilhawina kagu wong-wong kang kesasar sambul siji latin dan ipun nama jahim dipun edeng agak datang tiang-tiang ingkang sami kubur ewa yauma ayauma jubilat anaru Bohirotan libolin antorikil iman wetakwa. Lantin dalam dinari didati akhir opo neroko jahim. Halit jelas welo-welo ngeden jelas tuh mereka nanti. Isi neroko masyar neroko harus dipamerkan jelas. Film ini jelas. Murube genah banyune kena, mulet-mulete kena, umepe kena. Kanggo sapa kuwi? Wong sing kesasar saka torikil iman. Siji, torikil iman iki bisa kukur sama sekali ora ketara. Pepindo iman. Kesasar saka dalam iman datang Allah Subhanahu wa taala. Ngaji sing hati-hati. Ngaji sing hati-hati aja sembarangan. Apa mati ngaji bab keimanan karan otak atik dhewe sing mulang ngaji urung tahu kita pe ora ngerti aku seket ora apal akidatul awam ora apal wis hebat kita kita beres ya penak di delok di delok ditelok rumi oke bener apa ora aja asal ngaji tapi insyaallah nek jai ya bener tapi kira mengi insyaallah kurang tahu akidatul awam murah apa bismillah iwar rohmani wabiru imida ibn isani walau mikutimun awali al akhir wa suku khali wa karimi fekal pun akawani awani itu lagi apal niku bah kan wa suku khali wa karimi fiya kalam hakali alimi insyaallah suatu niki ngentikannya Syekh Ahmad Marzuki ketika ngaran iki diulang langsung dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Marzuki iki mun biasa kita Fatihah iki diulang langsung karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal zamane wis ada usaha. Kanjeng Nabi mesjid isi bisa mulang Syekh Ahmad Marzuki bisa ditulis dening Imam Marzuki bisa ditetekke buku kitab namine Aqidatul Awam disarai dening Imam Syekh Nawawi yaitu Nurul Ghulam langsung ditemui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
langsung tim para sahabat-sahabat ini. Syekh Ahmad Mursi langsung kon maus di hadapan kanjeng Nabi Muhammad SAW karo para sahabat-sahabat ini. Lah iki namine bagi keramat boten sembarangan. Iya, gini bagi di keramat maus di Fatihah ibu kemuka insyaallah sampean besok ningali Syekh Ahmad Marzuki Allahumma. Amin. Ya Allah, iki kudu-kudu mekaten. Mulane akore seket. Situ lagi bagi amal penting. Senangnya nganggu napa sih nyambut coba. Wenan Allah kami mungkin dan bilang tinggal kami mungkin. Siti para rusul bener bangun capi mau alusul Quran mau alusul santo semua alusi ditabrik para rusul kaki dewa Allah mau alusul mata kaki dewa Allah. Patona alusul kita mau alusul kudu berangka kaki para rusul kesipatan sipatnya kamu sokak orang kaki derajat di para rusul pada minum sari. Eng dari ini kusti Allah kata depan sipat rombolo. Langkah besi pasang pun moyo iku wujudi alam langit bumi langsa isini apal ge semuanya mana ge, tinggal buang dulu orang bisa mana apal ge tinggal bontong, bong aku sih nalikani neraka jelas pelo-pelo yaiku dijelasake kanggo wong sing kesosan saka dalam iman lan dalam takwa. Insyaallah ngaji Quran iki ora mana-mana basis yakin nyokwani yakin 100% yakin bahwa kitab sing dikarang Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali Al-Bantani At-Tanaro niki adalah hak bener ngene mengki. Guru ini Syekh Nawawi Syekh Yusuf luar biasa malih. Guru ini Syekh Yusuf Syekh Muhammad Arsyad luar biasa malih. Guru ini Syekh Muhammad Arsyad yaitu Al-Qurti Izzam hebat malih. Al-Qurti guru ini mana? Musumbul insyaAllah hebat malih. Guru ini adalah Zamzami insyaAllah hebat malih. Gila bagi mana sih orang hebat? Wah itu uang wali kan, wali gunung, wali. Guru yang mana Syekh Khatib Syekh Bini hebat mana? Muhammad bin Muhammad. Imam Syekh Bini guru mana? Dengan Zakaria Al Ansori hebat mana? Luar biasa mana? Zakaria Al Ansori dengan guru mana? Ibnu Hajar Al Asqalani was por mana? Jadi salah yus. Nono sih orang por gak mana? Lagi besok Pak Ale kita meruh kape ibu ya, bu. Besok muka-muka semua ibu ya. Kali pulau Bantan, yo meruh. Yo rekene sekarang saya kau kaya. Rekene Imam Syafi'i kau kaya. Rekene Imam Malik kau kaya. Rekene Imam Nafi' kau kaya. Rekene Abdul bin Umar kau kaya. Ya Allah akhirnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafi'i si meruh di Hesu. Ya ronaha ma'ama fiha fatahasabuna al-anahum al-masukuna ilaiha warang meruah kukwi diwarwi komplek-komplek neraka jahanam isi sini neraka jahanam kukwi gini ana sumure si jumlahnya bilang pitong belum ewu sumur sebarang ini udah kaya gue meh hati ini meh ngalung mana ya pitong puluh ewe sumur siji gedine sumur siji gedine sabumi jadi umur ini sumur ini pitong puluh ewe sumur siji gedine sabumi ini mak. Sumur si Ciono lainnya pitung setiap lain dihuni udah kalau jenis pitung puluh ibu ini duduk main-main duduk kuyona wapur risadir jahimu lilawin ayo maju ilah ditaruh atau akhirat dan kekualin atau ini keliman wa taqwa wong sing kesesok ke taqwa lho lantanya sampe ke taqwa ya Allah urung
saiki. Takwane ruwet apa takwane ikhlas. Tapi muga-muga ya Allah ikhlas. Ridhone Allah, karomate Allah, karukrate Allah. Klan syafaat Al-Qur'an, syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat para aulia. Muga-muga kula lan panjenengan boten termasuk tiyang ingkang dimurahake sinarang kanjeng Nabi Allah.
setiap sumur ono lengi pitung lewu, setiap leng ono ulone karan kalau ciki pitung lewu lah isine sumur gepeng karan nana umbek suarane gemblung-blungnya di seribu tahun di sepuluh mabune berbedeknya buat sini pitung puluh tahun di sepuluh panasnya wis mulai sembel ketik jarak sewu tahun wis mulai krosos ketik kari-kari kabeh mesti tanggal tanggal apa? Melewati tanggal melewati pipit ya Allah ini duduk main-main, duduk kuyan, duduk apa gimana nyambut kayak sini yang apa sih kayak gue luruh akhirat gitu apa gitu wis muka-muka gitu terus ya Allah bodel karo sawi polo awliya segitu puluh nyawapan sampean nek teko kuwi nek iso tapi ben menangi ridho illahi ta'ala nek menangi ridho illahi ta'ala dan ini nek kena terus ojo beli ridho illahi ta'ala ora wis bejane pir makate jam 6 wis kan mriki nek eto sapate ora awan wis padha mau nggih tinggal terusan iki sih mengerikan terus gitu sih ya gue belum ngarep ini di paidu si ngomong si akan nasihat di paidu dari Allah Ta'ala dan fakuk ibu ini sangat mengerikan sekali fakuk ibu itu hanya di cikur kita tapi bah gue belum ngarep ya coba buku-buku angsa rahmat Allah angsa lillahi Allah angsa perumbirani Allah syafati Al-Quran syafati kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syafati para awliya syuhada sholihin wal ulama il aminin Allahumma amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-alifil ma'ruf ujburna hajatina Allahumma inna nas'aluka bijahi nabikal karim وبحرمة القرآن العظيم وبكرامة أوليائك المكرمين أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأن تجعلنا من أمورنا فرجا مخرجا وتقضي حاجاتنا آمين اللهم أعدنا من عذاب النار اللهم أعدنا من عذاب القبر وعذاب النار اللهم أعدنا من عذاب القبر وعذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة بحرمتي بجاه نبيك الكريم وبحرمة القرآن العظيم وبكرامة أوليك المرامين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم